Pelakon sensasi Puteri Sarah Liana 38 mengesahkan akan memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Isnin ini. Ya betul, seperti dinyatakan, saya enggan melengah masa dan mahu memfailkan perceraian segera. Saya akan ke Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Isnin ini. Keputusan dibuat atas persetujuan bersama keluarga. Sebelum membuat keputusan besar dalam hidup, saya berbincang dengan keluarga dan keluarga mentua terlebih dahulu. Mereka menghormati keputusan saya, mahu berpisah dengan suami Syamsul Yusof lebih cepat, lebih bagus agar saya tidak lagi terbeban dengan konflik rumah tangga. Saya mahu cari ketenangan dan mulakan hidup baharu, katanya ketika dihubungi BH Online. Pemilik nama Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin itu berkata, dia bersyukur keluarganya dan keluarga mentua tidak menghalang setiap keputusan yang dibuat. Sebelum ini, saya tidak pernah menyuruh apa-apa masalah daripada pengetahuan keluarga. Jadi, mereka faham keadaan saya berdepan dengan konflik rumah tangga selama 4 tahun ini. Sudah masa segala-galanya ditamatkan segera. Saya tekad enggan menoleh ke belakang lagi, katanya. Hari ini, Peguam Syari'i, Dato' Akbardin Abdul Kadir yang mewakili Puteri Sarah memberitahu pelakon filem Lu Fikirlah Sendiri The Movie itu akan memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada Isnin ini.